Okey, soalan seterusnya. Dalam dalam satu video klip YouTube Ustaz, video tak galakkan wanita kahwin dengan pesilat. Kenapa? Dalam satu YouTube Ustaz, wanita tak digalakkan kahwin dengan pesilat. Kenapa? Yang sebenarnya bukan saya larang. Ada memang dalam beberapa kuliah kita kata tidak digalakkan berkahwin dengan pesilat. Melainkan pesilat tu memang sayang sungguh ke bini dia. Sebab apa? Dia pandai silat. Bini orang lembut, tak pandai. Tulang pun lembek. Laki silat gayung, karate do, black bear. Nah, jadi bila dia silat, dia karate siapa? Dia karate bini ya. Nampak lambat buat air. Hui, kapau bagi sutik. Nyanda bini dekat peti sejuk. Nampak? Ha, jadi siapa yang sakit? Cari yang panglima-panglima yang pandai pesilat, bukan dia nak jaga kita, dia karate kita. Nampak? Ha, patutnya dia pesilat, dia ahli gayung dan sebagainya, dia jaga. Tapi bukan salah. Bak laki-laki dia, dia panah barang, dia tunjukkan hebat silat gayung dia pada bini dia. Tapi depan ayah puang tak berani pula. Nampak? Ha, ini malah bukan kita kata haram. Lepas tu kadang-kadang baik kahwin yang lembut-lembut. Laki dia lembut je, bang. Iya. Ha, gitu. Ha, tu. Tak sakit dia lagi. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya Ustaz.